Halo bro, welcome back bersama saya Yusang Indie Vlog. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk latihan dada, chest, dan latihan tricep. Variasi ke-4. Ada beberapa gerakan yang berbeda dengan variasi-variasi sebelumnya. So, let's do it. Latihan dada, variasi ke-4. Pertama, dumbbell chest press. Seperti halnya bench press, namun kali ini menggunakan dumbbell sebagai bebannya. Tariklah nafas saat posisi dumbbell di bawah dan hembuskan nafas saat dumbbell di atas. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Kedua, incline cable chest press. Latihan ini hampir sama dengan incline double fly, namun perbedaannya memakai kabel crossover. Selain lebih aman, juga memberikan rangsangan lebih ke otot dada karena posisi yang tetap karena memakai kabel beban. Jenis latihan ini cukup efektif merangsang pertumbuhan otot dada bagian atas sehingga otot dada terlihat lebih tebal. Tariklah nafas saat posisi tangan di samping badan dan hembuskan nafas saat tangan di atas saat menarik kabel. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Ketiga, chest plate squeeze. Posisi badan berdiri tegak dengan menempelkan kedua tangan pada plate sambil mengangkat plate lurus sejajar dengan bahu. Dekatkan plate pada dan menekan kedua tangan pada plate-nya. Fokuskan pada otot dada Anda. Tarik nafas saat beban dekat Anda. Tariklah nafas saat beban dekat dada Anda dan hembuskan nafas saat tangan. Latihan tricep variasi ke-4. Pertama, overhead tricep extension on the cable. Latihan ini merupakan variasi latihan tricep menggunakan kabel cross dan rope. Usahakan punggung tetap tegak lurus, tidak membungkuk. Hembuskan nafas saat tangan lurus di atas kepala Anda. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Kedua, single arm tricep cable push down. Seperti halnya gerakan tricep press down, namun pergerakan ini menggunakan tangan satu dan menggunakan rope atau tali. Tetap jaga punggung agar tidak membungkuk. Tariklah nafas pada saat posisi netral dan hembuskan pada saat posisi tangan lurus. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Terima kasih.